Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak berkongsi cerita tentang cawan getah, dan ini adalah sudu getah. Okey, sudu getah. Okey, jadi ada beberapa perkara yang kita kena ambil berat sebelum kita nak memulakan perjalanan pergi kerja lah. Okey, yang pertama sekali, sebelum pergi kerja tu kita kena pastikan tangan kita okey dan tubuh badan kita memenuhi syarat untuk bekerja lah. Kena sihat lah kan. Bila dah sihat tubuh badan, kita makan sarapan pagi semua dan sediakan peralatan nak pergi kerja. Pakai baju kerja, uniform. Okey, orang menoreh getah pun ada uniform. Dia tak akan pakai pakaian sembarangan, tak akan pakai pakaian yang lawa. Sebagai penoreh getah, dia ada uniform sendirilah. Sama ada kita beli kat bandar lah, ataupun kita cuma pakai baju-baju dan almari kita yang dah lama dan sebagainya lah. Sebab kita akan bermain dengan kotoran kan. Okey, jadi selepas daripada kesihatan tadi, kita akan pastikan kita ada pahat. Pahat untuk menoreh tu, sebab kita akan buat ukiran macam kat atas ni. Tu. Nampak? Kalau bagi kita pun nampak. Inilah kita panggil jalan. Line. Longkang pun boleh. Kami biasa panggil longkang supaya kita nak mengalirkan dia. Susu getah ni, dia mengalir ke jalan yang lurus lah. Dia akan masuk ke dalam cawan ni. Sebelum dia masuk ke dalam cawan ni, dia akan melalui sudu getah ni dulu. Jadi dia akan titik macam itu. Jadi susu getah ni, nak ceritanya, dia akan menitik ya. Dia akan menitik. Dia tidaklah selaju seperti air yang laju lah kan. Dia akan menitik. Kalau dia lajulah. Tapi dia masih dalam skop menitik. Sambung kepada pahat tadi. Pahat ni kita perlukan pahat yang tajam lah. Untuk sedap menoreh, dekat pahat tu kena ada mata. Supaya seronok lah kita menoreh. Maksudnya kita berasa dia tajam kan pahat tu. Lepas tu, lepas pada pahat tu kita perlu ada ni lah. Kita perlu ada cawan getah ni. Ada orang dia ada modal banyak sikit, dia pakai yang ni. Ada orang kalau kita nak jimat kos, botol-botol air kat rumah kita, kita potong kan. Kita beli stand ni. Kita modal juga stand ni. Macam gini. Kan? Ataupun kalau kita sekadar guna botol tu, kita letak je bawah ni. Letak bawah. Maksudnya letak atas tanah kan. Kalau kita ada modal, kita beli stand. Kita beli stand kan. Lepas tu bila kita dah ada cawan, kita perlukan sudu getah ni kan. Beberapa perkakas dia lah untuk memudahkan kerja kita sebenarnya. Kalau kita contohnya kita pergi menoreh esok hari, sudu getah ni hilang, kadang lembu masuk ke kebun kita ke, macam binatang ada babi ke binatang monyet lah, dia main-main ke sampai hilang sudu ni. Dia akan guna daun kering ni. Jadi dia akan buat macam gini dan dia akan buat je macam gini. Jadi dia ada cara lah. Jadi dia akan macam gini. Dia ni boleh lekat tau. Dekat pokok dia boleh lekat. Macam mana nak buat dia? Kena belajar. Itu kena belajar. Sebenarnya banyak cara-cara tu untuk kita buat lah benda ni kan. Bila dah habis semua ni, contohnya getah tadi dah penuh dekat cawan ni sampai sini, ataupun bila masa lah yang sesuai kan. Kadang-kadang perahir ni dia masuk dekat kebun kita, dia ada hari-hari. Contoh hari Rabu ke, hari Sabtu ke. Kalau perahir tu masuk hari-hari pun, maksudnya kita ada pilihan lah. Kita lah pula pilih bila kita nak jual lah hari apa kan. Macam gitu. Peribadi saya sendiri dan mak-mak saya sendiri. Okay, jadi kami guna baldi sahajalah. Kalau orang lelaki, dia ada kudugat lebih sikit, dia bawa kereta sorong. Maksudnya dia berjalan daripada pokok ke pokok, dan bila dah penuh, dia curah tepi jalan. Kan? Macam gitu, sambil tunggu-tunggu. Sambil menunggu lori masuk, lepas tu dia kutik dulu kan. Kutik-kutik, dah lori masuk, kita akan jual lah. Bila kita jual tu, dia akan timbang, dan getah kita tu banyak air, dia akan potong lah. Ada prosedur dan ada potong kira macam gitulah kan. Dan kita akan dapatlah duit on the spot. Macam gitu. Dan kita pun boleh labuk balik, beli beras, beli tepung dan sebagainya untuk melanjutkan sisa-sisa akan datang hari esok. Kalau banyak umur, mesti kita pergi menoreh lagi. Okay. Itulah sedikit sebanyak cerita daripada saya. Semoga yang tak tahu, kita jadi tahu. Walaupun benda ni bukan di skop belajar kita kan. Tapi inilah adalah sesuatu yang baru untuk kita tahu. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi.